Pemain anggar Ukraina, Ola Harlan menolak bersalaman dengan lawannya, atlet Rusia Anna Smirnova. Peristiwa itu terjadi saat kejuaraan dunia di Milan, Kamis 27 Juli 2023. Harlan yang memenangkan pertarungan menolak berjabat tangan dengan Anna. Ia justru menawarkan pedangnya untuk mengetuk pedang dengan lawannya. Akibatnya, Harlan didiskualifikasi dari kompetisi tersebut. Pasalnya, dalam aturan anggar, menjabat tangan lawan adalah wajib, dan jika tidak melakukannya akan dikenakan kartu hitam. Setelah itu, Harlan merespons dalam sebuah video. Ia meminta agar peraturan tersebut harus diubah. Presiden Federasi Anggar Ukraina, Mykhailo Ilyashev, turut mendukung aksi Harlan. Ia mengungkap bahwa mereka sedang menyiapkan protes. Saat ini, Federasi Anggar Ukraina berusaha untuk membatalkan kartu hitam Harlan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan partisipasi Harlan dalam kompetisi regu mendatang di Milan.